dewasa ini banyak sekali berlangsung event di Indonesia. Mulai dari konser musik, sport, seminar besar, dan lainnya. Ini semua menciptakan peluang bisnis mulai dari tenda, sound system, petugas SPG, jasa pengamanan, dan lainnya. Kali ini akan diulas peluang bisnis agar konser tidak rusuh. Dalam sebuah pagelaran, sebut saja konser musik, perlindungan terhadap objek-objek vital milik negara menjadi ranah polisi. Namun, objek-objek komersial yang terkait konser, misalnya sound system, musisi, dan tiket box, diproteksi oleh jasa keamanan yang disewa promotor. Kedua institusi keamanan itu bisa hadir bersama, kadang berdiri berdampingan, misalnya untuk konser Metallica di Gelora Bung Karno. Tarif sewa jasa pengamanan bervariasi, tergantung dari jumlah personil yang dibutuhkan, spesifikasi pekerjaan, durasi proyek, dan luas lokasi acara. Secara umum, biaya yang dikeluarkan promotor untuk jasa pengamanan konser berkisar antara 200 juta hingga 400 juta rupiah. Pelayanan yang diberikan FOH cukup lengkap, mulai dari membantu proses perizinan, bertindak sebagai bodyguard artis, menjadi ILO, hingga mengamankan area konser dan lahan parkir. Bila promotor punya kriteria dalam menentukan jasa pengamanan, pihak pengamanan juga melakukan analisis dalam menentukan jumlah personil. Sebelum menentukan jumlah personil dan harga, timnya harus menganalisa venue acara, jumlah penonton, serta karakter musisi yang tampil. Setelah kontrak ditandatangani, barulah ia terjun ke lapangan untuk melakukan survei.